Halo guys, bagaimana cara menghapus aplikasi Spinage yang tiba-tiba muncul di HP Oppo atau di HP Vivo ya? Ini tidak bisa diinstal, dihapus, muncul lagi, dihapus, muncul lagi. Oke, caranya masuk ke Play Store, download aplikasi yang bernama Gboard. Kemudian pasang. Nah, setelah berhasil dipasang, sekarang kita buka aplikasi Gboard-nya. Pilih metode masukan dan ubah keyboard ya menjadi Gboard. Selesai. Close dan kita ke pengaturan. Ke pengaturan tambahan dan ke manajemen aplikasi. Nah, di sini di semua ya, kita cari aplikasi yang bernama di sini Touchpal for Oppo. Hapus cache dan hapus data, kemudian klik paksa berhenti. Oke, keluar. Kemudian dan hapus. Setelah itu kita coba dengan reboot dulu HP-nya ya. Reboot dulu HP-nya. Biasanya sesudah reboot muncul lagi, dan ini mudah-mudahan tidak muncul ya. Oke, setelah mati kita nyalakan lagi. Jangan lupa internetnya aktifkan ya, biar kita tahu apakah masih muncul atau tidak. Wifi atau kuota datanya aktifkan. Nah, di sini sudah tidak muncul lagi ya, tidak ada. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.